Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Lagi pada ngapain? Oh iya, seperti yang kalian lihat di depan aku udah ada yang namanya minuman serbuk buah plum dari Elumor. Nah, kalau kalian lihat video aku sebelumnya, aku udah nge-review satu buah teh produk dari Elumor juga. Nah, kenapa sih produknya semua dari Elumor? Kalau kalian yang belum tahu nih, ternyata ada sebuah produk brand gitu yang namanya Elumor yang menyediakan, menjual berbagai macam obat herbal, berbagai macam untuk mempercantik wanita. Seperti kemarin tuh aku nge-review Elumor Green Tea, itu kan buat diet. Dan salah satunya Elumor Plum ini juga buat diet gitu. Nah, kalau kalian lihat yang kemarin video aku sebelumnya, itu aku memang berhasil turunkan berat badan. Tapi aku juga belum ngasih tahu ke kalian bahwa akhir-akhir ini aku diiringi dengan meminum minuman serbuk dari buah plum ini. Kenapa sih banyak banget yang dipakai untuk diet doang? Karena yang pertama, aku gak mau dietnya asal-asalan, dan aku gak mau dietnya bener-bener diet yang ekstrim. Aku gak mau diet yang ngebuat tubuh aku gak sehat, karena aku takut banyak banget kejadian dimana orang diet tapi ujung-ujungnya jadi sakit, ujung-ujungnya jadi punya penyakit ini, punya penyakit itu, punya penyakit bla 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 bla, dan aku gak mau itu terjadi. Maka dari itu aku berpikir untuk, yuk aku mau mulai diet dengan cara yang sehat. Nah, kalau kalian yang belum tahu apa sih buah plum itu, jadi plum itu adalah Prunus domestica atau disebutnya plum biar gampangnya. Nah, ini tuh adalah buah yang masih bersaudara dengan persik, dengan nektarin, dengan almond gitu. Kadang ini juga disebut dengan buah prune atau prem. Buah plum ini merupakan sumber vitamin, sumber mineral, dan fitonutrien, flavonoid, dan antioksidan. Karena itulah manfaat buah plum bagi manusia sangat beragam, banyak banget sebenarnya selain daripada untuk diet. Kenapa sih emang aku hubungannya sama diet? Jadi karena buah plum ini aku jadi lebih tahan untuk merasakan rasa lapar gitu. Kadang kan orang dia tuh lapar terus. Nah, tapi karena si minuman serbuk plum ini dari Elumor ini, aku jadi laparnya tuh jarang lapar gitu. Padahal aku cuma makan ini gitu, sama sedikit buah-buahan, sayur-sayuran, makanan biasa. Tapi ini tuh bikin bener-bener kenyang, dan kenyangnya itu dengan tahan lama gitu loh. Makanya aku suka banget. Nah, kakak tau dari mana sih ini? Aku tahu ini tuh dari temen aku sama yang kemarin juga dia ikut treatment, ikut diet dengan cara minum teh. Sehingga aku mengikuti konsep yang dia jalankan, yaitu sambil meminum teh dari Elumor dan sembari makanannya diasupi oleh minuman serbuk instan dari buah plum plus sayur ini gitu. Oh, jadi gak hanya buah plum, ini pun ada sayur-sayurannya. Tapi kenapa sih selalu yang disorot buah plum? Karena buah plum ini adalah salah satu buah yang benar-benar udah ternama banget untuk dipakai banyak orang untuk treatment diet, dikarenakan banyak sekali manfaatnya bagi tubuh, terutama bagi orang yang sedang mengalami diet gitu. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, mungkin kalian kepo berapa sih harganya. Murah banget. Harganya hanya 300.000. 300.000 dengan isinya 15 pieces, 15 saset. Nih, kalau kalian lihat ini itu berupa saset seperti ini ya. Nih. Tuh, aku suka banget packagingnya, lucu banget. Tadi buka gini dan ini berupa saset tuh, seperti ini. Sasetnya seperti ini tuh. Ini ada 15 saset. 300.000 menurut kalian gimana? Menurut aku sih worth it. Kenapa sih worth it? Padahal kan mahal. Nah, buat kalian yang mikir kok mahal banget, kalau kalian mikir mahal, itu adalah kalian itu belum terbuka mindsetnya. Karena pasti sebuah produk yang mahal pun akan memberikan kualitas terbaik, akan memberikan feedback yang sesuai dengan harga yang kita keluarkan gitu. Dan aku pun udah ngerasain, aku bener-bener bersyukur banget ketemu yang namanya Elumor, minuman serbuk dari buah plum ini. Karena harganya bener-bener setara, worth it banget di harga 300.000. Karena lagi ada promo juga loh, yaitu beli 2 ada potongan harga 50.000. Jadi 550.000 bisa dapat 2 box seperti ini dengan isinya masing-masing 15 pieces.
Nah, Kak, minumnya itu seperti apa sih? Kalau di sini sih sebenarnya ketentuan minumnya itu 2 hari sekali. Tapi kalau aku 1 hari sekali aja udah kenyang. Kenapa harus 2 gitu? Jadi aku minumnya sehari sekali. Tapi kalau kalian mau sesuai dengan anjuran ya nggak apa-apa, kalian minum 2 hari sekali. Tapi kalau aku ya 1 hari sekali. Nah, ini benar-benar murah banget dan ini sama sekali bukan endorse. Gara-gara temen aku seneng banget sebenarnya punya teman yang memberikan efek positif buat aku, punya dapet ilmu, bisa tahu juga mana produk-produk yang bagus, produk-produk yang berkualitas gitu, jadinya aku nggak menyesal. Nah, aku mau nunjukin langsung dari packagingnya dulu. Kalian udah lihat dari tadi kan, ini berupa box seperti ini tuh. Suka banget warnanya marun gitu ya. Nah, cara bukanya tuh juga gampang banget, tinggal gini tuh. Pas dibuka pun ini masih ada lapisannya, jadi benar-benar aman banget, aman terkendali ya tuh. Aku mau tunjukin dulu ya tulisan di depannya apa aja. Nah, di depan itu ada tulisan Elumor, minuman serbuk instan buah plum plus sayur. Di sini adalah berat bersihnya yaitu 225 gram dengan isi 15 saset. Dan per sasetnya seperti ini, isinya yaitu 15 gram gitu. Kemudian di sebelah sini kita bisa lihat ada tulisan diproduksinya oleh CV. Seperti teh kemarin pun ada CV. Kalian harus benar-benar perhatikan diproduksinya oleh siapa ya, karena itu menentukan kualitas produk itu juga gitu. Dan ini dibuatnya oleh CV Green Life Tirta Sentosa Indonesia. Dan gak perlu khawatir, ini pun ada yang namanya PIRT. Kalau kalian gak tahu, PIRT itu adalah skala izin rumah tangga gitu lah. Pokoknya PIRT itu adalah sebuah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk makanan-makanan, minuman-minuman yang benar-benar udah teruji gitu. Yang pastinya itu terbukti, teruji dalam segala aspek bahwa produk dari Elumor, minuman plum ini aman untuk dikonsumsi dalam waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang panjang, dan dalam keadaan apapun ini adalah aman gitu. Dan selanjutnya yang tadi, ini tuh ada kode produksinya, jadi pastinya aman dipakai. Jadi ini tertera bahwa produksi dibuatnya 2019 dan akan habis, akan mati di 2021. Jadi setiap satu produk ini berlaku selama 3 tahun. Kemudian aku mau ngejelasin, di sini ada tulisan simpan di tempat sejuk dan kering serta jauhkan dari sinar matahari langsung. Nah, ini tuh jangan langsung dikenain sinar matahari ya. Jadi simpan aja di suhu ruangan, di kamar, di ruang tamu, pokoknya di suhu ruangan. Kalau misalkan masih bingung, bisa juga disimpannya di toples gitu. Pokoknya jangan terkena sinar matahari. Nah, kemudian di bagian sebelah sini ini ada cara penyajiannya. Cara penyajiannya gampang banget, yaitu tuangkan 150 cc air dingin atau air suhu ruangan atau air hangat, bisa air dingin pun, bisa air apapun. Seperti ini contohnya, aku udah sediain air. Dan seperti ini kita masukin, ini tuh adalah 15 gram yang tadi udah aku jelasin. Satu saset tuh 15 gram dan di bagian sini ada tulisan Elumor neto 15 gram, kemudian sepertinya ini nomor PIRT-nya dan ada expire-nya. Jadi benar-benar ininya pun udah terjamin gitu. Gak harus pakai box-nya pun ini udah aman banget gitu. Udah kelihatan bahwa ini tuh adalah bukan produk abal-abal. Nah, aku buka. Wanginya benar-benar enak banget. Wanginya tuh wangi plum. Sebenarnya aku juga belum pernah nyobain buah plum. Dan ternyata minumannya seperti ini, ternyata enak ya, manis. Nah, dituangin gini aja. Sebenarnya mau kita diamkan saja, ini tuh bakal bener-bener ke bawah si serbuk ini tuh. Bener-bener melarut ke bawah tuh. Padahal nggak aku apa-apain kalau kalian lihat. Tuh, kalau kalian lihat, ini tuh serbuknya bener-bener gak aku kocok, gak aku apa-apain, langsung ke bawah serbuknya tuh. Langsung bener-bener melarut dengan air. Ini membuktikan di perut kita tuh bisa turun dengan seketika, sehingga gak ada itu yang namanya buang air gak lancar,
gangguan di sistem pencernaan, pastinya abis minum ini benar-benar lancar. Ini tuh mau dikocok-kocok gini pun bisa benar-benar larut, benar-benar bisa larut. Nah, nanti ini tuh didiamkan sebentar akan jadi berupa seperti bubur, akan benar-benar mengental. Jadi enak, membuat perut kenyang. Maka itu yang aku bilang ke kalian, kok bisa kenyang ya, karena ini teksturnya juga mempengaruhi, yaitu sedikit seperti bubur gitu loh. Nanti tuh lama-lama tuh seperti apa ya? Jadi enggak cuma air doang gitu. Memang berupa serbuk, tapi kalau udah disatuin ke air seperti ini tuh jadinya itu seperti agak kental. Jadi ini ngebuat perut kita kenyang terus. Nah, kemudian ini aku diemin dulu sambil ngobrol. Nah, apa sih kandungan di dalam Elumor Green Tea ini, di dalam satu gelas ini? Banyak banget. Di sini udah tertera, jadi nggak perlu cari ke sana sini. Di sini ada keterangannya bahwa komposisinya itu ada buah plum hitam. Nah, ini pakainya buah plum hitam yang kita tahu sendiri manfaatnya luar biasa. Kemudian ada psyllium pus dan kopi hijau, ekstra lidah buaya, kemudian ekstra ubi bit merah, ekstra buah dan sayur, ekstra tebu, ekstra ganggang laut, ekstra sirsak, ada spirulina juga, ada serat gandum, ada serat jagung, ada serat oat, dan ada kitosan. Nah, kalau kalian tahu itu semua adalah produk-produk yang sehat tapi membuat kenyang dan bernutrisi, nggak hanya buat kenyang gitu. Kemudian buah plum ini mengandung lebih dari 15 vitamin. Bayangin, lebih dari 15 vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, salah satunya yaitu ada zat besi per 100 gram buah plum ini untuk mencegah yang namanya anemia tuh. Jadi orang-orang harus minum ini supaya mencegah anemia. Yang anemia pun gak masalah minum ini, karena ini benar-benar mengandung banyak sekali zat besi. Kemudian di sini terdapat juga vitamin C untuk membantu memenuhi 10% dari kebutuhan harian gitu. Pastinya aman banget dan bermanfaat banget buat tubuh. Kemudian mengandung juga kalium. Nah, kalium ini bermanfaat untuk menjaga kestabilan tekanan darah tuh. Tekanan darah, tak darah tinggi, darah rendah, ini tuh ada kaliumnya untuk menjaga kestabilan tekanan darah kita gitu. Kemudian ada juga kandungannya yaitu boron. Nah, kalau kalian boron, nah boron ini untuk mencegah resiko osteoporosis. Tuh, osteoporosis aja bisa dicegah oleh buah plum ini. Selain buat kenyang, selain menyehatkan, osteoporosis juga benar-benar dicegah oleh buah plum ini. Nah, mungkin bertanya, tapi kan ini rasanya manis, berarti mengandung gula dong. Nah, jangan salah nih teman-teman, bahwa di dalam buah plum ini mengandung jenis gula unik bernama sorbitol yang dapat merangsang kerja sistem pencernaan tubuh. Nah, sorbitol ini bersifat laksatif alias pencahar, dan yang dapat membantu tubuh lebih cepat menguras kelebihan berat badan air lewat rutinitas BAB yang lebih lancar. Jadi karena minuman ini tuh BAB aku bisa lancar gitu, karena mengandungnya yang namanya sorbitol itu, yaitu sebuah gula unik. Nah, kemudian selain itu terdapat juga berbagai macam nutrisi yang baik yang saling bekerja sama untuk memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita melalui satu buah gelas buah plum, minuman serbuk dari Elumor ini. Nah, mulai dari mencegah sembelit hingga menurunkan kolesterol dan gula darah. Sembelit menurunkan kolesterol dan gula darah, bayangin gimana aku gak beli gitu. Ini aja luar biasa banget manfaatnya. Kemudian ada antioksidan yang tinggi yang terkandung di dalamnya, juga dapat melawan kerusakan sel tubuh akibat efek radikal bebas. Duh, kalian tahu kan itu mengerikan banget, tapi karena ini mengandung antioksidan yang tinggi. Kemudian termasuk radikal bebas yang berasal dari tubuh seperti radikal oksigen atau radikal anion superoksida. Gila, bayangin, luar biasa banget kan. Nah, oke, langsung aja, mungkin kalian penasaran aku minumnya seperti apa rasanya. Ini itu jangan salah ya, bukan hanya sekedar buah plum, tapi ada juga berbagai sayuran di sini. Jadinya aduh,
gak main-main, bener-bener worth it. Nuh, kalau kalian lihat tuh semakin lama aku diemin, ini semakin mencampur dan jadinya tuh seperti apa ya? Nih, kalau kalian lihat. Jadi kental seperti ini loh. Dan ini enak banget bikin kenyang tuh. Kalau kalian lihat warnanya tuh ungu-ungu kemerahan. Ini tuh bikin kenyang, benar-benar bikin kenyang, aku nggak bohong. Tuh. Ngapain aku bohong? Tuh. Coba ini. Ya aku aja minumnya nggak langsung gelek-gelek karena sayang, soalnya enak, manis. Manisnya juga nggak khawatir, bukan manis gula, tapi yang tadi udah dijelasin adalah gula unik sorbitol itu loh. Benar-benar enak banget. Kayak minum sop jagung gitu loh. Tapi ini jenisnya buah plum gitu. Tapi kayak bahannya tuh sop jagung gitu. Wah, gila parah. Kalau aku habisin di sini lama karena aku kalau minum ini suka awet-awet karena enak banget. Bener-bener aku enggak bohong, enak banget bubur tapi bubur manis gitu loh. Kayak dessert bener-bener luar biasa. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa langsung cobain sendiri di rumah. Ini tuh bisa dibawa kemana aja, soalnya praktis banget ya. Kalau kalian mau keluar, lagi diet, misalkan nih keluar, tapi nggak mau beli apa-apa, takut dietnya gagal, ya kalian bawa ini aja, sesaset gitu. Ini benar-benar dibuat oleh Elumor ini dengan sepraktis mungkin, dengan bahan sesehat mungkin untuk kita supaya bisa dibawa kemana aja, supaya diet kita berhasil. Aduh, gila, luar biasa banget. Kemudian aku mau jelasin juga sebenarnya masih ada nggak sih manfaatnya, banyak banget selain kesehatan yang aku bilang tadi, mengurangi obesitas. Kenapa sih bisa mengurangi obesitas? Karena di sini itu terdapat senyawa flavonoid. Itu adalah komponen senyawa yang memberikan efek anti obesitas dan anti inflamasi pada sel-sel lemak, sehingga menyebabkan yang namanya mengurangi obesitas, bisa mencegah obesitas juga. Jadi yang kurus-kurus, apa sih aku udah kurus, jangan pikir gitu, karena selain mengurangi obesitas juga ini pastinya mencegah obesitas dan banyak sekali manfaat yang udah aku jelasin tadi. Dan ini pun bisa mengontrol gula darah gitu, karena ada senyawa flavonoid tadi yang memberikan proteksi pada resistensi insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin di dalam darah kita gitu. Meskipun buah plum ini mengandung karbohidrat, buah plum ini tetap aman dikonsumsi bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk diet gula ataupun potensi diabetes. Jadi pasti aman banget tuh buat kalian yang diabetes tapi pengen yang manis-manis, bisa melalui buah plum ini. Ya ampun, banyak banget untuk banyak kalangan, dari yang kecil, dari yang anak-anak kecil sampai kalangan tua, karena tadi ada osteoporosis lah dan ada mengontrol gula. Itu kan biasanya ibu-ibu, anak remaja juga buat menurunkan berat badan. Begila, banyak banget. Radikal bebasnya bisa buat siapapun kan, itu pasti orang benar-benar terancam sama yang namanya radikal bebas tersebut. Dan ini yang tadi udah aku jelasin, sumber antioksidan, kemudian osteoporosis tadi udah, dan salah satunya yang benar-benar luar biasa itu adalah mencegah kanker. Kita tahu kanker itu adalah salah satu penyakit yang mengerikan, yang benar-benar banyak banget sih orang yang tiba-tiba kanker. Tapi jangan khawatir, karena melalui buah plum ini yaitu bisa mencegah kanker, karena kandungan buah plum yang kaya akan antioksidan mampu mencegah pertumbuhan sel-sel kanker akibat radikal bebas di dalam tubuh tuh. Karena radikal bebas itu tuh bisa menyebabkan kanker, makanya salah satunya aku kasih tahu Elumor buah plum ini supaya kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Dan kemudian meningkatkan daya tahan tubuh itu udah pasti, dan mencegah pembekuan darah. Kenapa sih bisa mencegah pembekuan darah? Karena memiliki senyawa antioksidan seperti beta rektoren dan lutein zeaxanthin dan juga vitamin K. Dan vitamin K itu dapat membantu sistem peredaran darah agar mencegah pembekuan darah dan melancarkan peredaran darah. Ya ampun, banyak banget kan. Kemudian meningkatkan daya tahan ingat. Lah, kok bisa sampai ke situ? Banyak banget nih penjelasannya, bahwa flavonoid, senyawa kandungan yang ada di buah plum itu efektif dalam memberikan perlindungan terhadap gangguan kognitif yang berkaitan dengan usia, misalnya udah tua gitu. Dan buah plum ini mampu meningkatkan daya tahan ingat,
padahal fungsi belajar dan memori itu anak-anak muda juga cocok, biar semakin pintar, semakin cerdas. Buat orang-orang yang udah tua, lanjut usia pun cocok juga, supaya daya tahan ingatnya, daya ingatnya tuh semakin baik gitu. Mengurangi kadar kolesterol itu ya udah pasti, dan kemudian mencegah kecemasan. Ini aneh bisa kecemasan, karena efeknya itu di sini tuh terdapat anxiolytic dan antioksidan, membantu menyembuhkan perilaku kecemasan dan kerusakan yang disebabkan oleh stres oksidatif. Berguna sekali untuk ibu hamil. Jadi mungkin ada yang bertanya, nih ibu hamil boleh nggak minumnya? Pasti benar-benar boleh banget, bahkan dianjurkan. Kenapa? Emang bagusnya dari mana? Karena buah plum ini tidak sampai di situ, banyak banget manfaatnya, karena kandungan vitamin dan mineral baik untuk perkembangan tulang dan jaringan, kesehatan sel dan penglihatan mata. Selain itu baik juga untuk mencegah penyakit sembelit pada ibu hamil. Pokoknya aduh, ibu hamilnya aja bisa sehat, apalagi nanti yang di kandungannya gitu, babynya pasti ikut sehat juga. Kalau mamahnya sehat, pasti anaknya pun sehat juga. Kemudian bisa melancarkan pencernaan yang tadi aku udah jelasin, dan menyehatkan sistem saraf. Kemudian mengurangi resiko anemia tuh, yang tadi ada zat besinya itu mengurangi resiko anemia gitu. Ataupun yang udah anemia pun gak apa-apa, cobain ini gitu supaya lebih cepat pulih. Kemudian menjaga kesehatan mata. Kenapa bisa tiba-tiba ke mata? Karena di buah plum ini juga mengandung vitamin A, dan kita tahu sendiri vitamin A itu bagus sekali buat kesehatan mata. Dan yang terakhir buat kamu wanita-wanita, apa cik, bahwa buah plum ini juga berfungsi sebagai perawatan kulit, karena kaya akan vitamin C dan vitamin E yang tinggi dan mampu menjaga kesehatan kulit. Pada wajah, plum dapat mengurangi bintik-bintik hitam dan kerutan, tetapi tentu juga harus dibarengi oleh treatment-treatment yang lain seperti rajin cuci muka, perawatan wajah, dan yang lain-lain. Nah, aku udah berbusa nih teman-teman, udah aku jelasin semuanya detail panjang lebar, nggak ada yang aku kurang-kurangin, semuanya buat kalian nih. Nggak apa-apa video ini panjang buat kalian ilmunya, supaya kalian penasaran dan langsung cobain sendiri. Bukan hanya aku yang sehat, bukan hanya aku yang kurus, bukan hanya aku yang ideal, tapi biar kalian juga ngerasain manfaatnya. Jadi gak perlu ragu lagi dan khawatir. Halal? Lah pastinya halal, karena udah ada yang namanya nomor dari dinas kesehatannya. Enak? Pastinya enak, karena ini mengandung gula yang unik yang tadi aku bilang, dan aman untuk orang diabetes. Dan murah? Ya pasti murah dong. Kan udah aku tadi udah aku jelasin, kalau orang yang masih berpikir mahal itu adalah orang yang enggak ngerti dari pentingnya sebuah kesehatan. Karena di balik itu semua, kesehatan itu nomor satu. Kalian bisa punya uang segimanapun, tapi kalau kalian lagi sakit, uang itu udah enggak berguna. Biar enggak cuma aku yang sehat, biar kalian juga sehat. Buat kalian yang mengalami sakit juga, aku doain semoga cepat sembuh. Melalui apapun caranya, obatnya, selalu semangat. Karena setahu aku sebenarnya obat-obat itu semua bisa kalah dengan satu obat, yaitu adalah hati yang gembira. Kalau kita gembira, secara nggak langsung otak itu akan bekerja dengan hal-hal yang positif, sehingga pemikiran yang baik itu akan menjadi sebuah doa. Apalagi kita pikirkan terus-menerus, apalagi bagi kita yang suka berdoa juga gitu. Jadi yang terpenting adalah di balik semua obat, di balik semua herbal-herbal adalah hati yang gembira. Maka dari itu jagalah selalu hati, selain kita berikhtiar untuk mencari obat sana sini. Semoga kalian cepat sembuh. Dan ayo buat kalian yang udah sehat nih, jangan makin loyo, harus selalu jaga kesehatan. Meskipun males olahraga nih sama kayak aku, tapi kalian jangan udah kalian males, kalian makanannya berantakan, gak mau olahraga, gak mau makan sehat, gak mau modal. Apalagi nih cuma 300 ribu rupiah doang, masa kalian gak mau modal demi kesehatan, ya kan? Nah, makasih teman-teman yang udah nonton. Buat kalian yang benar-benar pengen cobain nih minuman, kalian bisa langsung cek Instagramnya di @elumur.id, atau kamu langsung beli aja, karena udah percaya bisa langsung kalian cari di marketplace manapun, karena udah banyak sekali produk Elumur ini dijual. Dan nanti aku bakal cantumin juga linknya di bawah ini, supaya kalian bisa langsung gampang pencet-pencet dan mesen. Nah, bisa menerima COD juga loh. Pokoknya sekarang udah banyak banget cara
belinya. Untuk kalian yang masih takut, Kak, ada yang KW enggak? Menurut aku sih enggak ada, karena ini adalah produk satu-satunya Elumor ini, enggak ada yang namanya tiruannya. Dan ini udah paling terbagus. Sebenarnya banyak juga produk-produk buah plum yang lain, tapi menurut aku ini adalah yang paling bagus, dikarenakan selain ada buah plum ini juga diformulasikan, dimixer, dicampur oleh yang namanya buah-buahan dan sayur-sayuran yang lain. Jadi enggak hanya buah plum sebenarnya, tapi luar biasa banget. Nah, buat kalian, yuk langsung aja samaan kayak aku dan langsung aja dipesan. Makasih yang udah nonton video aku ini. Jangan lupa di-share ke temennya yang lagi diet juga. Jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk komentar di bawah aku harus nge-review video apa lagi. Nah, untuk kabar selanjutnya aku bakal ngasih tahu ke kalian juga berat badan aku turun berapa kilo kah, proses treatment diet ini, supaya kalian gak penasaran juga dan semangat untuk diet, supaya ada contohnya nih misalkan aku, jadi kalian makin giat dietnya gitu. Makasih ya guys sudah nonton. See you and God bless you, bye bye.